Kuitansi bukti pembayaran, kita tinggal memasukkan nomor induk siswa pada bagian nomor di sini. Saya matukan contohnya NIS 01 sehingga tampil data seperti ini. Besaran uang juga terbilang Rp125.000. Jika data ini saya ganti menjadi 02, data di bawah otomatis akan berubah. Saya ganti jadi 04, datanya otomatis berubah dengan fungsi terbilangnya. Bagaimana membuat kwitansi seperti ini? Ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dunia office semuanya Selamat bertemu di channel dunia office Kali ini saya akan membagi bagaimana caranya membuat kwitansi Yang dilengkapi dengan fungsi terbilang pada Microsoft Office Excel Sebelum kita membuat aplikasi yang harus Anda siapkan Pertama bukalah sebuah sheet baru seperti ini Ya, yang kemudian Anda pastikan, apakah pada Microsoft Excel yang Anda miliki sudah diizinkan untuk menggunakan makro atau tidak. Untuk menceknya, Anda bisa klik pada menu ini, kemudian Anda ambil "More Comment", pilih uh, "Trust Center", ada tombol trust center setting di sini. Nah, di bagian ini trust center jendela, jendela trust center ini. Nah, di jendela trust center ini Anda ambil pilihan macro setting, pastikan di sini sudah diaktifkan atau enable all macro. Nah, karena biasanya yang dipilih adalah disable all macro with notification. Jadi kita pindahkan ke bagian bawah di sini. Kalau sudah, oke, okay. oke. Okay. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan tab developer seperti ini. Nah, untuk mengaktifkannya, Anda bisa klik lagi tombol yang ini, customize. Kemudian ambil more Comment. Anda ambil custom ribbon. Anda pastikan di sini developernya sudah di-checklist ini sudah di checklist makanya uh, tab developer muncul kalau sudah dipastikan anda klik OK berikutnya kita buat sebuah uh, dua buah sheet di sini baru kita miliki satu sheet tambah satu sheet lagi di sini biar memudahkan sheet pertama ini anda double klik pada namanya anda ganti menjadi input data. Sedangkan sheet 2 Anda ganti namanya menjadi Kuitansi Oke. Okay. Pada input data, Anda ketikkan data seperti ini. Ini data contoh saja, nama sekolahnya terserah saja. Kemudian tambahkan beberapa kolom seperti ini. Ini sebagai contoh data input kita untuk memasukkan data nanti. Lengkapi datanya sehingga bisa tampil seperti berikut ini. Ini data keseluruhannya. Kemudian di bagian kuitansi Anda buat bentuk kuitansi yang bentuknya seperti ini. Oke. Okay. Langkah berikutnya supaya formula yang kita gunakan nanti lebih simpel, data pada tab input data atau sheet input data ini kita blok. Kita aliaskan atau kita ganti namanya ini menjadi sumber. Sehingga apabila kita memerlukan range data seperti ini kita cukup memanggil dengan kata sumber. Nah. Kemudian kita ingat NIS itu adalah kolom pertama, nama kolom kedua, tanggal bayar, kolom ketiga dan seterusnya. Berikutnya kita pindah ke sheet kuitansi. Kita sudah mengatur selnya seperti ini. Sel E5 ini kita jadikan sebagai sel referensi dari lookup yang akan kita gunakan nanti sudah terima dari di sini adalah nama siswa kita panggil dengan menggunakan fungsi lookup rumusnya seperti ini sama dengan v lookup buka kurung Kemudian ambil sel referensinya di sini adalah E5. Berikutnya kita ketik sumber di sini. Karena kita sudah aliaskan dengan nama sumber. Kemudian kolom kedua dari yang kita terima tadi adalah kolom 2. Kita buat 2 di sini. Ini belum ada hasil karena di, di atas ini belum kita masukkan nomor induk sisanya. Di sini ada contoh nomor induk siswa. NIS01 kita ketikkan. nis 01 dapat ini namanya kemudian uang di sini uang itu adalah kolom keempat 1 2 3 4 sehingga kita bisa ketikkan formula di sini sama dengan V look up sel E5 titik koma sumber titik koma empat di sini. Untuk terbilang kita akan menggunakan makro nanti. Untuk sementara kita lewat dulu. Kemudian keperluan ini adalah keterangan. Di sini adalah kolom 1 2 3 4 5. Kolom ke-5. Sehingga kita buat rumusnya sama dengan V lookup buka kurung ini E5 titik koma sumber titik koma 5. Kemudian berikutnya tanggal di sini. Tanggal di sini adalah kolom satu, dua, dan ketiga. Kita buat sama dengan V. V. lookup, buka kurung di sini E5, titik koma, sumber, titik koma, e, tiga. Tanggalnya di sini. Nah, kita sudah menggunakan fungsi lookup untuk memanggil list-nya sehingga nanti kalau seandainya nisnya di sini kita ganti jadi 0,2 otomatis data ini akan berubah ya kita ganti jadi 0,4 data ini jadi berubah juga nah berikutnya kita akan membuat fungsi terbilang supaya uang yang tertulis di sini ada tulisannya di, di bawah ini 225.000 rupiah oke okay langkahnya Anda pergi ke tab developer Anda ambil visual basic Oke okay. Anda pilih this workbook klik kanan insert dan ambil modul Anda ketikan coding program seperti ini public function terbilang cell as double as string sehingga kita cukup membaginya dengan nama terbilang di dalam kurungnya ada nama cell lengkapi coding program ini sampai seperti berikut ini Untuk lebih mudahnya, silakan Anda copy paste coding programnya pada bagian deskripsi video ini. Langkah berikutnya Anda simpan, save. Saya simpan namanya ini dengan uh, file Excel-nya. Kuitansi saja, kuitansi ya. Ini di -yeskan. Karena kita menggunakan makro. Ini, Ini boleh ditutup. Oke. Okay. Sehingga di sini saya kembali. Kita bisa ketikan sama dengan. Terbilang. Dalam kurung. Selnya kita pergi ke bagian atas. Tempat uang tadi. F9. Tutup kurung. Kita beri spasi. Tanda dan. Kemudian kutip 2 rupiah. Kemudian enter. Sehingga di sini ada uh, terjemahnya Rp 225 ribu rupiah. Kalau ini kita ganti jadi NIS 05. Otomatis semua data ini juga berubah. Ini saya simpan. Oke. Okay. Demikian. Uh, tutorial kita kali ini. Membuat kwitansi dengan fungsi terbilang. Dan penggunaan fungsi lookup di Microsoft Excel. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sampai bertemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.